Assalamualaikum, selamat sehat, selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Ada pertanyaan bagaimana tips menjaga supaya nafas tetap segar selama berpuasa? Sebenarnya cukup sulit, karena selama berpuasa sendiri kita tidak ada aktivitas pengunyahan, flow air ludah rendah sehingga self cleansing atau pembersihan dari air ludah itu cukup minimal, dan kemudian air ludah sendiri mengandung antibakteri yang apabila jumlahnya minimal, bakteri pertumbuhan bakteri akan cukup meningkat sehingga bau mulut pasti memang tidak bisa dihindari. Tapi ada tips untuk mengurangi bau mulut, yaitu yang pertama lakukan gosok gigi dengan benar, dan yang kedua lakukan flossing atau pembersihan menggunakan benang gigi pada sela-sela gigi, yang ketiga menggunakan obat kumur. Lakukan ketiganya selama 2 kali malam sebelum tidur dan pagi setelah sahur. Dan yang terakhir yaitu bersihkan permukaan lidah ya, untuk meminimalisir adanya kotoran, bakteri, dan jamur yang memungkinkan untuk terjadinya pembentukan bau mulut. Demikian, semoga tips ini bermanfaat, dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.